Hari ini aku mau menemani kalian berdua. Kenapa? Menemaninya biasa aja di jalan. Ya ini kan kayak aku. Oh iya. Bisa enggak? Ikutin dong, ikutin. Ya bisa dia mah. Coba hari ini aku mau menemani kalian berdua. Coba. Bales. Enggak apa-apa, aku enggak apa-apa kamu teman. Ini mau ngapain sih? Maksud, joget. Aneh loh, jadi enggak ada musik tapi enggak ada. Itu musik loh. Oh iya. Itu musik. Ya udah, izin dulu ya. Karici, saya izin dulu ya. Izin dulu ya. Izin dulu ya. Terima kasih. Bye. Silakan duduk, capek loh. Luput. Sebentar, ini bangkunya dua emang buat jilayut ya? Iya mungkin ya, nanti tapi. Iya. Tapi kelihatannya dia daripada bawain acara, dia lebih ke mengganggu deh. Disini aku mau tanya Mbak Ria, Chris. Gimana kabar kebahagiaan kehamilannya? Alhamdulillah, ini udah trimester 3. Insya Allah kalau emang lo lancarin 2-3 minggu lagi brojol. Oh, amin. Amin, sebentar lagi dok. Tapi ini kayaknya Ria Ricis masih lincah banget ya, meskipun 2-3 minggu lagi kelahirannya. Alhamdulillah masih, malah sekarang tuh tiap hari emang dianjurin dokter untuk olahraga, squat, jalan kaki, jongkok gitu supaya... Aku juga lincah tuh. Berapa bulan, Pak? Ini 5 sih, tapi 5-nya kok setiap 5, 6, balik 5 lagi gitu. Tapi nih katanya ya, Ricis ini meskipun hamilnya udah gede, dia ini masih aja ngelakuin hal-hal ekstrim. Hah? Kaget. Hal-hal ekstrim tuan muda. Oh ekstrim tadi. Kalau kaget bisa berubah. Ini kita lihat ya, Ricis akan ngelakuin hal ekstrim apa sih ini videonya. Aku mau nanya deh sama Ricis, itu pas lagi ngegendong lupa ya kalau lagi hamil? Iya kali ya, udah happy banget. Tapi biasanya masih gerak, masih aktivitas, masih ini, masih itu, normal. Gitu sih. Masih angkat suami masih bisa kok. Kita yang deg-degan. Jadi waktu jadi Putri Duyung tadi, suaminya pasti yang jadi terumbu karang. Diam dong. Aku sih pengen jadi Aquaman juga, cuman karena nggak terlalu bisa pakai. Jangan sayang kamu jadi diri kamu sendiri aja, udah sayang. Maaf ini, kita masih diperluin gak ya? Maksudnya gini loh, ini kan tiap hari ketemu, kok kayak lama banget gak ketemu. Pasangan muda emang gitu, tiap hari kangen terus. Misalnya ini lagi tidur, terus suami kan ke kamar mandi atau kemana, aku tanyain mau kemana? Gitu, mau kemana, ya gitu. Ampun. Sama sih, aku sama Asput tiap hari ketemu gak pernah gitu-gitu.